Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, BL Cell Channel. Ini kita videokan ya, jalan utama ke arah Solo ya teman-teman. Jalannya wah, terus terang kita enggak hafal jalan ini teman-teman. Kita biasanya nebel lewat Kedung Ombo. Nah ini kita lewat jalan utama. Lebih dekat dari Kedung Ombo ya. Tapi tujuan kita kalau dari Kedung Ombo nanti tidak bisa ya. Lamalah lebih jauh. Nanti kita beloknya lewat Mondokan. Ini daerah mana ya? Getas, Dukuh Getas, Sumber Lawang. Ini kira-kira daerah Sumber Lawang ya teman-teman. Sampai Sumber Lawang kok belum ya? Kalau dukungnya ngetas tadi. Oh, ya teman-teman jangan lupa ya like and subscribe channel gue ya teman-teman. Agar kalian bisa nonton video-video yang lain. Jalan provinsi. Masih geyer ya teman-teman. Jalan provinsi ini. Untuk like dan subscribe channel gue ya teman-teman. Untuk yang sudah like and subscribe, saya doakan agar kalian semua sehat walafiat, panjang umur, diberi rezeki yang banyak, bisa tour and journey ke seluruh Indonesia. Ini kita masih di area ini. Kalau dulu kita pernah, tapi naik bis ya kan, apa bareng-bareng apa kita sama rombongan ya ke sini, tapi enggak tersendiri ya. Itu jalannya agak sempit. Ini sudah jadi ini. Bisa dibuka ya. Ditempuh lewat Kedung Ombo itu lebih tebal, lebih singkat. Ini kalau lewat sini itu memang agak rute panjang, tapi jalannya sekarang bagus, nggak ada sinyal. Kalau di sini memang susah sinyal ini kalau Indosat. Ini kan ada alternatif Kedung Ombo, jadi arah sini itu lumayan lengang jalannya ya teman-teman. Kita mau cari masjid ya untuk sholat asar. Ini jalan raya Solo Purwodadi ya teman-teman, kita videokan ya. Ini sudah musim hujan, jadi tumbuh-tumbuhan hijau-hijau semuanya. Ini bagus sekarang jalannya, ini jalan utama ini. Kalau dulu itu Solo Mondokan, mau nyampe ini kan? Solo Mondokan ini, ya kan? Ini berarti ya Mondokan. Lihat sini. Enggak. Terima kasih sudah nonton videoku.
kita mau lanjut ke Solo ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.